Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue Mega Bilqis. Oh ya, udah lama ya nggak upload video. Emang ada beberapa kesibukan dan sempet drop juga ya. Jadi ya masa-masa pemulihan itu malas banget bikin video gitu, dan sekarang baru ada mood lagi buat bikin video. Dan sekarang gue nge-reaction, bukan nge-reaction sebuah video klip atau lagu atau video cover orang, tapi sekarang gue mau nge-reaction adek gue sendiri nih, adek gue sendiri yang dimana dia lagi tutorial makeup gitu ceritanya. Jadi gue nemu ini di memori kamera, dia sedang tutorial makeup ya. Jadi gue pengen ada ide aja gitu buat nge-reaction adek gue yang sedang make up gitu. Dan langsung aja kita reaction videonya. Skin. Dia pertama pakai foundation dari Skin. Ini videonya dipercepat ya. Kayaknya kameranya disimpan di kasur, dan ini dia lagi di atas kasur, terus kameranya disimpan di atas kasur dan netap-tap gitu kan, membuat gerakan kasur jadi bergoyang, jadi kameranya juga bergetar. Oke, dia pasti masih pakai foundation. Ini nggak tahu ya adik gue lagi gabut atau ngapain, atau nggak ada kerjaan dia bikin kayak gini, atau mau ngajar, atau juga mau main, atau sekedar iseng doang, gue gak tahu. Gue nemu doang videonya. Oke, setelah pakai foundation dia pakai BB cream Emina kalau nggak salah. Oke, bisa juga dipakai buat di situ. Gak tau ya dia belajar makeup dari mana, dari siapa, atau dia cari-cari tutorial makeup. Oke, apa tuh mereknya? Gak ngeblur ya. Dia pakai ini buat menggambar alis. Dasar bocah. Oke, dia pakai apa tuh namanya? Ah, gue lupa lagi namanya. Concealer ya. Oke, dia pakai lip cream buat eyeshadow-nya. Sebenarnya dibanding dia, gue tuh kurang suka makeup gitu. Gue ada makeup gitu, apalagi di tempat kerja yang dulu gue tuh dianjurin banget buat makeup gitu. Tapi di kerjaan yang sekarang santai banget, nggak terlalu mewajibkan buat makeup. Jadi makeup gue awet. Oke, dia pakai mascara tadi. Oh, sudah pakai eyeliner. Tuh, dia pakai buat nge-blush on tuh pakai lip creamnya yang tadi, Pixie. Nah, Pixie entah nomor berapa, kayaknya tuh agak nude gitu deh warnanya. Tuh, Pixie. Eh, saya bocah. Oke, agak coklat gitu. Oke, pakai shading. Ya, apa sih namanya? Iya, ya sih, iya bukan sih. Jadi hidung. Oke, di tabur lagi pakai bedak supaya nggak terlalu glowing. Menurut gue. Oh, udah beres cuy. Siap, iya. Lu lihat siapa sih sampai kayak gini?
mau kemana, habis kayak gini mau kemana. Ya, maunya. Iya. Oke, itu tadi dia reaction-nya. Gue ngeliatin adik gue dandan nge-tutorial make up. Oke, dan ya, menurut gue segitu mah make up-nya enggak terlalu menor atau berat gitu ya. Itu bisa jadi make up untuk pergi kerja, untuk kondangan juga, enggak yang ya yang natural, enggak terlalu berat juga gitu. Kalau gue lihat dari tadi dia cara dandannya ya. Gue enggak tahu dia mau kemana ini, iseng doang atau mau kerja atau mau ngapain, mau kuliah, gue juga bingung. Dan ini tutorial make up gue udah izin sama adik gue untuk membuat videonya gitu, untuk nge-upload videonya ke apa namanya, ke YouTube gue. Kalau untuk segini nih gue nggak make up ini cuy, gue nggak make up, gue cuma bedakan, cuma lipstikan udah gitu. Kayaknya ini masih ada kayak hitam-hitam gitu kan, lingkaran mata tuh agak coklat gitu, makanya tidak dandan karena gue kurang suka dandan. Dan okelah, sekian reaction kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next time and bye.